Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Gitar Pitu. Kali ini kita masih belajar bareng. Ya, sudah. Oke, simak video. Sementara Japan mengeksekusi satu pohon untuk menghemat waktu. Amit ya, kalau tak, lo gak ngerti kita lihat satu pohon yang mirip dengan pohon yang mirip, cuman ketinggian yang berbeda. Dengan ketersediaan cabang yang sama, 1, 2, 3, 4. Pohon ini sebenarnya mirip, untuk ukuran cuma size-nya small. Yang ini ketemunya nanti juga pasti akan bunting. Nah, di sini kita bisa belajar bareng mengukur seberapa potensi pohon ini untuk menjadi tampil lebih cantik dari ini. Waktu dan kesempatannya kalau suka akan Mas Afid. Kenapa Mas Afid? Tidak ada screening macam-macam, hanya karena giliran saja. Nantinya juga besok nggih Mas Ferry, besok Mas Yusuf, semua kedapatan giliran untuk mempersingkat waktu saja. Nek ditunjuk angel-angel kebiasaannya. Aku siap dan lain sebagainya. Enggak, di sini kita dituntut semua siap. Ayo monggo Mas Afid. Mantap. Belajar di Sakseni Wong PBI Sesidoarjo. Mantap. Absen perdana lo. Mantap. Hey, kamu itu lo babi. Siap. Saya itu. Komitmen dari. Bisa dipakai. Terus kita maksakan serut pakai tangan gini. Bisa lah. Pertanyaannya kan gini, bukan weightnya sing bukan weight of weight iki pasti mati nek ditenak nang ngene, bukan weightnya sebenarnya. Sing menyebabkan dia mati penguapan dalam jumlah besar. Mungkin iki harusnya jalur makanan kambium. Begitu dilukai semuanya itu ada penguapan hebat ini. Nah, di plastik atau di lem sulfur supaya kalau ada penguapan sing dalam jumlah besar lagi kelembapan oleh dia beradaptasi tandai perbatasan ini melentung. Nah, itu selesai. Dan sisir ini sambil lihat dikono itu bukan garapan tangan mas. Biru sama anak nolak itu garapan tangan, itu garapan alam. Jadi dek lokal itu oleh ini misalnya nolak. Cara ini deteksi teko kerak kayu sama ini sama ukur ini berapa lama kerak itu. Nah teko kono ya sudah, itu berarti sudah disediakan ambil alam untuk sampai proses campur tangan alam. Oke, sekian. Salam satu hobi. Salam Monsemania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal memang ngerti kambium.